Hai, ketemu lagi dengan Adi Fikri di sini. Apa kabar kalian semuanya yang ada di sana yang lagi nonton video aku? Aku harap kalian semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Termasuk semua orang yang kalian sayangi, semua orang yang ada di sekeliling kalian. Amin ya robbal alamin. Hari ini hari yang kita tunggu-tunggu banget. Oh, karena udah beberapa hari yang lalu tuh di FB itu selalu nge-DM ke aku kan, "Kak, jangan lupa hari Sabtu, Kak, hari Sabtu." Karena ada lagu dari Sarwenda itu ciptaannya Onyo, single Sarwenda yang terbaru ini. Dan akhirnya hari ini hari yang ditunggu-tunggu banget. Aku juga penasaran banget ini lagunya Onyo yang dibikin untuk Sarwenda ini seperti apa. Tadi aku sempat baca, ini arrangernya tuh Tengku Shafiq. Kita tahu lah ya, Tengku Shafiq kalau bikin musik, bikin aransemen itu pasti akan keren banget. Pasti akan ada sesuatu yang berbeda yang ditonjolkan dari lagu ini. Nah, daripada kita penasaran, aku juga penasaran banget ini karena belum dengar juga ini gimana lagunya ini. Langsung aja kita tontonin Tuhan Jaga Dia dari Sarwenda, ciptaan dari Onyo. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel Adi Fikri, jangan lupa tombol subscribe-nya buat dipencet dulu, sama loncengnya jangan lupa buat dinyalain. Langsung kita tontonin Tuhan Jaga Dia dari Sarwenda, ciptaannya Onyo ya, inget ya, ciptaan Onyo. Tuhan jaga dia. Oh. Kenapa aku mencintaimu? Ini aransemen musiknya dibikin santai banget, grande, enak. Kita dengerinnya tuh sambil kita bisa ikut-ikut. Ritmenya tuh enak banget. Oh my gosh. Liriknya sih memang simpel banget. Lirik-lirik kayak lirik bahagia, jatuh cinta gitu kan lirik-liriknya nih. Dari Sarwendanya juga kan, dari suaranya kelihatan kalau dia tuh nyanyinya tuh sambil senyum gitu, sambil bahagia gitu. Dari suaranya tuh bisa kita denger gitu kalau nyanyinya tuh dengan senang gitu, dengan bahagia. Oh. Ini easy listening banget. Tuhan jaga dia. Na 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 na. Kalau nggak salah tadi seperti itu. Ini pertama kali banget. Sumpah ini pertama kali aku denger. Dan kayak kita udah bisa nebak nih lagunya tuh. Karena easy listening, musiknya enak tuh jadi langsung nempel di otak gitu. Langsung dapat loh aku nadanya. Dan rednya enak banget. Ini notasinya enak banget. Terima kasih untuk cinta bersama ini yang membuat hidupku bahagia bersama dengan hidupku bahagia. Oh my gosh, liriknya tuh bikin meleleh ya ternyata. Sederhana, simple lirik-liriknya, tapi itu kayak bikin meleleh gitu, cocok banget sama orang yang baru jatuh cinta gitu, orang yang lagi kasmaran dengerin lagu ini, nyanyiin lagu ini, atau lagi di kamar gitu, lagi mikir-mikirin pacarnya dengerin lagu ini, cocok banget.
mulai banyak improvisasi di sini. Nyanyinya udah agak dirubah, terus ada tambahan backing vokal, jadi agak rame gitu jadinya tuh, jadi nggak kayak yang pertama nih, udah mulai berbeda. Teguh Syafi pasti ada yang berbeda, nggak mungkin Teguh Syafi bikin lagu biasa-biasa aja aransemennya ya, pasti ada sesuatu yang spesial kalau Teguh Syafi. Kalian ngerasa gak sih badanku tuh kayak goyang sendiri gitu? Kayak benar-benar menikmati. Apakah kalian sama kayak aku? Dengar lagu ini sambil badannya tuh gak sengaja tiba-tiba otomatis goyang gitu. Dengar ini terus lihat Sarwendahnya gitu kan, nyanyinya tuh senyum-senyum, mukanya tuh penuh cinta gitu kan, jadi apa ya, klop gitu semuanya mah. Ini anak-anak ABG, ayo ini bakal jadi soundtrack kalian kah? Lagu Jatuh Cinta ini kayaknya cocok deh, beneran. Setiap kali lagunya Onyo pasti ada bagian seperti ini yang beda dari bait pertama, bait kedua, bait dari refnya. Dan aku kok ngerasa kayak jatuh cinta ya jadinya ya. Bagian seperti ini yang paling aku suka banget dari lagu itu, ada saat musiknya mulai agak sepi gitu, agak kosong, tapi kita nyanyi dengan sangat lembut banget, dan habis itu langsung dam. Benar kan aku bilangin kalau Teguh Syafiq yang bikin, yang ngaranger musiknya, yang aransemen, ngaranger lagi, yang aransemen musiknya, yang ngedirect vokalnya, pasti ada yang berbeda nyanyinya, pasti nggak akan pernah sama dari pertama, kedua, ketiga, keempat kali. Pokoknya setiap kali pengulangan itu pasti akan ada perbedaannya. Benar kan ada perbedaannya kan? Oh, Ruben cuma di ending doang. Yeay. Aduh, belum selesai nih, belum selesai. Apakah ada perubahan lagi gambarnya? Oke. Cuma sampai situ doang. Kita bahas lagunya. Ini lagu sebenarnya simpel banget. Penggunaan kata-katanya juga yang sederhana, yang gampang dimengerti. To the point lah ya, kata-katanya tuh nggak yang penuh kiasan kata-katanya gitu kan. Tapi notasi-notasinya tuh enak banget, apalagi kita di bagian refnya kan. Tuhan jaga dia. Da 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 da
nggak salah tadi seperti itu rapnya, dan di aransemen dengan sangat sederhana juga, sesuai sama liriknya, sederhana juga. Dan itu yang bikin enak tuh, badan kita tuh otomatis bisa goyang gitu loh dengerinnya, tap 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 gitu kan, langsung bisa goyang aja dengerinnya gitu. Dan klipnya juga warnanya, aku kalau lihat klip itu selalu lihat colornya seperti apa, terus sinematografinya seperti apa, pengambilannya, angle-angle-nya itu keren-keren sih, bener sih. Warnanya sih yang pertama tuh, warna tuh yang langsung ngelihatnya tuh yang wow, ini mahal, warnanya mahal banget. Terus angle-angle yang diambil juga bagus banget. Sarwendanya benar-benar kelihatan perfect banget di sini, nggak ada kekurangan di sarwendanya di sini. Di klip itu benar-benar cantik, keren, sesuai sama permintaan lagunya, busananya semua tuh pas, cocok, mendukung semuanya. Background-backgroundnya, lokasi-lokasinya semuanya keren banget. Klipnya apik sih, benar, keren. Dan lagunya juga keren, seperti aku bilang tadi ya, waktu saat mereview lagu itu udah banyak aku omongin nih lagunya seperti apa. Cocok, lagunya simple, sederhana. Video klipnya juga simple, sederhana, tapi keren parah sih. Keren sih, aku suka. Aku suka klip seperti ini. Pengambilannya, warnanya aku suka banget. Keren. Sukses buat Onyo sama lagunya, ciptaannya Onyo buat Sarwenda. Aku harap akan banyak lagi lagu-lagu yang diciptain sama Onyo. Semakin lama akan pasti pemilihan nada-nadanya makin wow, pasti seperti Judika. Lagu-lagunya kan melengking kemana-mana, antara nada-nadanya tiba-tiba rendah, tiba-tiba tinggi, tiba-tiba rendah, tiba-tiba tinggi. Kita tunggu aja, semakin dewasanya Onyo pasti lagu-lagunya akan semakin keren. Dan aku yakin kalian juga pasti keren semuanya, pasti tambah keren lagi kalau kalian langsung subscribe channel ini, channel Idol Fikri, dan loncengnya juga jangan lupa langsung nyalain. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.